بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Senin tanggal 6 Safar 1435 Hijriah, kita duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Selawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, saya berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita membicarakan sebuah tema, yaitu dengan tema bayarlah zakat hartamu. Isi dari tema ini nantinya adalah motivasi agar kaum muslim gemar dan sering-sering memperhatikan zakat hartanya. Poin yang pertama dari tema ini adalah tentang zakat. Apa itu zakat? Zakat adalah pemberian yang diberikan kepada orang lain, tetapi pemberian tersebut diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau pengertian lain dari zakat, zakat adalah harta yang diberikan kepada orang lain dan harta tersebut diperintahkan secara wajib oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kepada orang lain apabila telah memenuhi syarat-syaratnya. Kapan zakat diwajibkan? Zakat diwajibkan apabila yang memiliki harta tersebut adalah seorang muslim. Rasulullah sallallahu subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 54, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulihi." ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى
wala yunfiquna illa wa hum karihun. Dan tidaklah ada yang menahan dari mereka, diterima dari mereka sedekah-sedekah mereka, yaitu zakat-zakat mereka, melainkan karena mereka adalah orang-orang yang kafir terhadap Allah dan Rasulnya. Dan tidaklah mereka mendirikan sholat kecuali dalam keadaan malas, dan tidaklah mereka menafkahkan harta mereka kecuali dalam keadaan mereka benci. Hal ini, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwa salah satu syarat wajibnya zakat adalah pemilik harta dari harta yang ingin dizakati tersebut adalah seorang muslim. Apabila dia bukan seorang muslim, maka tidak diterima zakat hartanya. Pemilik harta dari seorang muslim, pemilik harta zakat tersebut yang ingin dizakati tersebut adalah seorang muslim. Kalau seandainya seorang kafir ingin mengeluarkan zakat, maka tidak diterima darinya dan tidak sah darinya amalan zakat tersebut. Syarat yang kedua dari seseorang diwajibkan untuk mengeluarkan zakat adalah apabila dia seorang manusia yang merdeka, dalam artian bukan seorang budak yang diperjualbelikan. Merdeka di sini adalah merdeka orang yang bukan budak. Bukan merdeka pada tahun 1945, bukan. Merdeka di sini adalah merdeka orang yang bukan budak. Berarti dia bukan harta yang diperjualbelikan. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ibta'a 'abdan wa lahu malun famaluhu lilladzi ba'ahu illa an yashtaritul mubta'." Barang siapa yang membeli seorang budak dan budak tersebut memiliki harta, maka harta si budak tersebut adalah milik tuannya, kecuali yang membeli budak tersebut mensyaratkan pada pemilik budaknya, kalau saya membeli budak kamu, maka harta budak pun akan milik saya. Ini menunjukkan bahwasanya budak tidak memiliki harta. Oleh sebab itulah salah satu syarat wajibnya zakat harta adalah yang memiliki harta tersebut harus seorang yang merdeka, bukan budak. Karena ketika dia budak, maka berarti dia sendiri adalah harta, dan hartanya adalah harta tuannya. Nah, ini tidak bisa. Karena syarat yang ketiga dari kepemilikan zakat sampai diwajibkan mereka mengeluarkan zakat adalah sempurnanya kepemilikan terhadap harta. Syarat yang ketiga, sempurnanya kepemilikan terhadap harta. Artinya apa? Harta yang dia miliki tersebut milik dia penuh, bukan milik orang lain. Nah, nanti Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana statusnya harta yang digadaikan? Apakah termasuk juga harta tersebut wajib dizakati atau tidak? Dan juga bagaimana harta yang merupakan piutang kepada orang lain, hartanya di tangan orang lain, apakah dihitung juga sebagai harta yang wajib dizakati atau tidak? Ini berkaitan dengan sempurnanya kepemilikan terhadap harta. Karena salah satu syarat wajibnya zakat harta adalah harta tersebut milik penuh dia. Seperti misalkan ada orang bersengketa dengan harta, hartanya sama orang lain 1 miliar, banyak harta 1 miliar, tapi di tangan orang lain, dan orang lain tersebut adalah buron. Apakah termasuk harta tersebut kalau kita ingin menghitung zakat kita, apakah masuk dalam hitungan atau tidak? Nah, ini berkaitan dengan sempurnanya kepemilikan terhadap harta. Maka jawabannya adalah, kalau seandainya harta tersebut tidak ada pada kita, seperti harta-harta piutang, dan juga harta-harta yang diambil oleh orang lain, dan tidak ada kemungkinan atau kecil kemungkinan seseorang akan mendapatkan hartanya kembali, maka tidak dihitung pada penghitungan harta dia, tidak dihitung pada kepemilikan harta yang dia ingin zakati. Kemudian syarat yang keempat adalah
kepemilikan terhadap harta mencapai nisab. Harta tersebut sampai kepada nisabnya. Dan nisab para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala pada harta, yaitu kalau kita memakai nisabnya emas sekitar 85 gram emas. 85 gram emas. Maka kita harus mencari tahu berapa harga emas pada hari itu, bukan pada pembelian kita terhadap emas tersebut. Jadi misalkan saya mempunyai kewajiban mengeluarkan zakat pada bulan Safar ini, maka saya cari tahu harga emas pada bulan Safar berapa tahun ini. Itulah harga dari emas, ya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau berdasarkan nisab dari perak sekitar 595 gram perak. Hal ini berdasarkan beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa laisa fi malin zakatun hatta yahula alaihi al-haul." Artinya, dan tidak ada zakat pada harta sampai dia berlalu satu haul. Ini adalah syarat yang kelima nantinya, yaitu yang berkaitan dengan harta tersebut yang mencapai nisab tersebut harus melalui satu haul. Adapun yang berkaitan dengan nisab yang saya sebutkan sebagai syarat yang keempat adalah, misalkan hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa idza kanat laka 100 dirhamin wa hala 'alaiha al-haulu fa fiha 5 dirahim." Jika kamu memiliki 200 dirham, dirham itu adalah perak. Jika kamu memiliki 200 dirham dan melalui satu haul, maka wajib padanya dikeluarkan zakat 5 dirham. Itu 2,5% dari 200 dirham tersebut. Atau 1/40-nya. Inilah yang disebut dengan nisab. Apa pengertian nisab? Nisab adalah batasan terendah yang telah ditentukan oleh syariat Islam untuk mengeluarkan zakat harta. Batasan terendahnya, kalau kita lihat nisab secara perak, adalah 85 gram perak. Jadi harga emas 85 gram emas. Jadi harga emas sekitar 85 gram berapa? Kalau seandainya kita ingin uangkan ke rupiah, satu emas, satu gram emasnya misalkan 500 ribu, anggap saja 500 ribu. Maka coba dikali 500 ribu kali 85, 40 juta, sekitar 40 juta rupiah. Berarti orang yang memiliki uang sebanyak 40 juta rupiah sudah diwajibkan atasnya zakat, karena sudah sampai batasan terendah yaitu nisab. Kalau seandainya kita hitung dari perak, maka perak 595 gram perak. Kalau satu peraknya, satu gram peraknya itu sekitar 20 ribu, 30 ribu perak, maka coba dikalikan 30 ribu kali 595 gram. Sekitar 15 juta, 17 juta, 18 juta. Dan kita ambil misalkan, ambil contoh saja, ambil saja 20 juta. Ya, ambil contoh saja 20 juta. Berarti orang yang mempunyai uang 20 juta, berdasarkan nisab perak, maka dia wajib dikeluarkan zakatnya sebanyak 2,5% setelah melalui syarat yang kelima, yaitu haul, melalui satu haul, melalui satu tahun dari kepemilikan terhadap harta tersebut. Saya beri contoh, seorang perempuan mendapatkan harta waris atau mahar atau hadiah, maka mendapatkan harta warisnya pada bulan Safar ini tahun 1435 Hijriah. Dan dianjurkan untuk menghitung secara bulan Qamariyah, bukan bulan Masehi. Kenapa? Karena bulan Qamariyah itu lebih sedikit harinya, sehingga kita lebih cepat mengeluarkan zakat, sehingga harta kita lebih cepat dibersihkan, dan kita lebih kasihan terhadap orang-orang yang membutuhkan terhadap harta, yang mana harta tersebut sebenarnya adalah milik mereka. Makanya dihitung lebih baik dengan hitungan Hijriah, yaitu bulan Qamariyah. Kita mempunyai bulan, wanita tersebut memiliki harta
pada bulan Safar 1435 sekarang sekitar 25 juta rupiah. Maka menurut nisab perak, batasan terendah yang telah ditentukan oleh syariat berdasarkan perak, wanita tersebut sudah sampai nisabnya. Dan dia adalah seorang muslimah, dia wanita yang merdeka, bukan budak, dan kepemilikan terhadap 25 juta tersebut adalah kepemilikan yang sempurna, bukan piutang kepada orang lain, bukan harta orang lain, tetapi itu memang milik dia secara sempurna maksimal. Maka kalau seandainya tahun depan bulan Safar 1436 Hijriah uang dia masih 25 juta atau ada tambahan atau ada pengurangan, tetapi masih sampai pada nisab yaitu sekitar 20 juta tadi, maka dikeluarkan padanya 2,5% atau 1/40-nya. Kalau 25 juta 1/40-nya berapa? Hah? Berapa? Berapa ratus rupiah? Berapa ratus ribu? Kerja ahli matematika ini. 25 juta bagi 1/40. Berapa? Berapa? 625 ribu rupiah. Begitulah dia mengeluarkan zakatnya pada tahun depan. Itu yang disebut dengan syarat yang kelima, yaitu syarat haul. Yang mana tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la zakata fi malin hatta yahula alaihi al-haul. Tidak ada zakat pada sebuah harta sampai dia melalui satu haul. Maka keliru kalau seandainya ada orang jual mobil, jual rumah, maka pada saat itu pula dia mengeluarkan zakat. Tidak. Syarat yang kelima harus dipenuhi, yaitu harus melalui satu haul. Nah, yang jadi pemikiran kita sekarang adalah bukan perkara seseorang diwajibkan mengeluarkan zakat, tetapi saya ingin memotivasi Bapak Ibu saudara saudari yang sudah memiliki uang dan dia adalah muslimah, dan dia atau dia muslim, dia bukan budak, dia orang merdeka, dan kepemilikan terhadap harta adalah kepemilikan yang sempurna, kemudian hartanya sudah sampai nisab, baik nisab secara perak atau nisab secara emas, atau kemudian hartanya melalui satu tahun. Nah, ini yang akan saya motivasi agar orang-orang gemar mengeluarkan zakat, ya, agar orang-orang gemar mengeluarkan zakat. Coba perhatikan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin memotivasi dari arah yang pertama, yaitu memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang suka mengeluarkan zakat. Memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang suka mengeluarkan zakat. Yang pertama kabar gembiranya adalah bahwa orang-orang yang mengeluarkan zakat dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surat An-Nur ayat 37, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah." يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ. Artinya, orang-orang yang perdagangan dan jual beli mereka tidak melalaikan mereka dari mengingat Allah, mendirikan salat dan membayar zakat. Mereka takut pada suatu hari yang mana hati-hati akan berbolak-balik dan mata-mata akan terbolak-balik, yaitu pada hari kiamat. Sisi pendalilan dari ayat ini, surat An-Nur ayat 37, karena mudah kita menyebutkan ayat, mudah kita menyebutkan hadis, tapi sisi pendalilan dari ayat ini dari mana? Bahwasanya poin yang pertama, saya ingin memotivasi orang-orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengeluarkan zakat, itu dengan memberikan kabar gembira kepada mereka. Salah satu kabar gembira kepada orang-orang yang mengeluarkan zakat, Allah memuji orang-orang yang mengeluarkan zakat dengan dalil surat An-Nur ayat 37 yang saya bacakan tadi. Lah, sisi pendalilannya di mana?
Lihat, perhatikan Allah Subhanahu wa taala memujinya, menyebutkan kata-kata rijal. Ini salah satu bentuk pujian Allah dalam ayat ini. Rijal artinya orang-orang yang benar-benar gentle, orang-orang yang benar-benar kuat, orang-orang yang benar-benar teguh. Rijal adalah orang-orang yang tidak takut perniagaan dan jual belinya, yang mana orang-orang yang perniagaan dan jual belinya tidak melalaikan dia. Tidak melalaikan dari apa? Mendirikan sholat dan membayar zakat. Ini satu sisi pendalilan dari surat An-Nur ayat 37. Allah menyebutkan sebagai pujian rijal, orang-orang yang meskipun dia berdagang, meskipun dia berjual beli, mereka tidak lupa untuk membayar zakat. Disebut oleh Allah sebagai pujian. Kemudian juga pujian yang kedua dari ayat ini, Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya khafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Artinya mereka takut hari kiamat, hari yang bergoncang hati, hari yang bergoncang pandangan. Dan orang yang takut adalah termasuk amalan yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena orang yang takut adalah orang alim. Allah Subhanahu wa taala berfirman innama yakhshallaha min ibadihi ulama'u. Sesungguhnya hanya para ulama yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang membayar zakat disebut oleh Allah takut pada hari kiamat, takut kepada Allah, takut siksa Allah Subhanahu wa taala. Berarti mereka orang alim. Mereka orang ulama. Ini pujian Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang tidak, orang yang membayar zakat kepada waktu yang sudah ditentukan. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pujian atau kabar gembira yang kedua bagi orang-orang yang membayar zakat adalah sebanyak zakat yang dikeluarkan pada harta, sebanyak itu pula berkah yang ada pada harta tersebut. Ingat, kita perspektif seorang muslim ketika melihat sebuah harta itu bukan pada nominalnya, tapi pada banyak berkahnya atau tidak. Kalau seandainya pandangan seorang muslim terhadap harta adalah dengan banyaknya nominalnya, berapa ratus juta, berapa M, berapa miliar, berapa T, berapa triliun, maka kita kalah dari orang kafir. Orang kafir, semua dari mereka yang paling kaya sedunia, orang-orang kafir. Disebutkan oleh majalah Forbes. 10 orang kaya sedunia, hanya sedikit dari kaum muslim. Artinya apa? Artinya pandangan seorang muslim terhadap harta bukan pada banyaknya nominal harta tersebut, tetapi pada apakah harta tersebut mendapat berkah atau tidak. Ini yang menjadi pandangan seorang muslim ketika dia memiliki harta. Bukan banyaknya, kamu punya berapa, saya punya berapa. Enggak. Tetapi harta saya berkah, harta kamu tidak berkah atau tidak. Itu dia yang jadi pikiran. Nah, pentingnya faedah ini yaitu kabar gembira yang kedua bagi orang-orang yang mengeluarkan zakat adalah sebanyak zakat yang dia keluarkan pada harta dia, sebanyak itu pula apa? Berkah yang datang pada harta. Apa arti berkah? Saya sering menyebutkan, arti berkah ada dua unsur, dua sisi. Katsratul khairi wa ziyadatuhu. Kebaikan yang banyak dan terus bertambah kebaikannya. Kebaikan itu tidak mesti harus nominalnya banyak. Tetapi kebaikan mungkin bermanfaat untuk orang lain. Kebaikan mungkin bermanfaat untuk sanak kerabat. Kebaikan mungkin bermanfaat untuk dia meraih pahala-pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan yang banyak dan terus-menerus bertambah. Dan sisi kedua dari berkah adalah kathratu thubutul khairi wa dawamu. Kebaikan yang tetap dan terus menerus. Kebaikan yang tetap dan terus menerus. Harta yang dizakati akan mendatangkan berkah. Berarti kebaikannya dari dua sisi. Kebaikannya bertambah dan terus bertambah. Yang kedua, kebaikannya tetap dan selalu ada. Ingat sekali lagi, perspektif seorang muslim, memandang harta adalah bukan pada nominalnya. Kamu punya berapa M? Saya punya berapa M?
kamu punya berapa T? Saya punya berapa T? Banyak. Ya, kunci T banyak di kampung saya. Bukan itu. Tetapi yang menjadi ukuran adalah harta saya sekian berapa berkahnya. Itu, pikirkan orang-orang yang punya harta. Harta saya sekian berapa berkahnya yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Apa dalil yang menunjukkan akan hal itu? Perhatikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam beberapa dalil, di antaranya yaitu surat Saba ayat 39. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Artinya, tidaklah kalian menafkahkan sesuatu apapun melainkan Allah akan menggantinya. Ini berkahnya. Diganti oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan mungkin kadang yang lebih baik gantiannya. Yang kedua, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, ini hadis qudsi, "Ya bani Adam, anfiq 'alaiki." Wahai anak Adam, nafkahkanlah hartamu, zakatilah hartamu, maka aku akan mengganti hartamu. Dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasat shadaqatun min mal." Tidak ada harta yang disedekahi berkurang. Artinya terus bertambah berkahnya. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih luar biasa lagi, berkahnya adalah orang yang membayar zakat akan didoakan oleh malaikat hartanya, dan itu setiap pagi. Setiap orang yang bayar zakat, setiap orang yang bersedekah menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, setiap pagi akan didoakan oleh malaikat. Ini berkah. Siapa yang bisa menjamin dirinya didoakan oleh malaikat setiap pagi? Tidak ada, kecuali orang yang bayar zakat. Dan ini keutamaan diberikan kepada orang-orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang miskin minggir. Ya. Inilah jalan kami, kata orang-orang yang diluaskan rezekinya. Tapi orang-orang yang benar-benar paham terhadap harta. Ini jalan kami. Jalan yang selalu didoakan oleh para malaikat. Maka orang-orang yang diluaskan rezekinya tidak akan pernah takut. Doanya dari malaikat, bukan sembarang doa. Coba perhatikan hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi malakan yanzilan fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafan wa yaqulu al-akharu Allahumma a'ti mumsikan talafan." Tidak ada suatu hari seorang hamba di dalamnya kecuali ada dua malaikat yang berdoa. Ketika malaikat turun, ada dua malaikat yang berdoa kepada hamba tersebut. Yang satu berdoa, "Ya Allah, berikanlah kepada orang yang bersedekah terhadap hartanya gantinya." Dan yang kedua berdoa, "Ya Allah, berikanlah kepada orang yang menjaga hartanya, menahan hartanya kehancurannya." Dan itu banyak buktinya, Pak. Banyak bukti. Kenapa? Karena doa malaikat. Ingin bukti? Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lihat hadis ini. Bukti nyata. Doa malaikat tadi. Lihat hadis ini, riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bainama rajulun bifalatin minal ardi fasami'a sautan fi sahaba isqi hadiqata fulanin." Ketika seseorang di tengah padang pasir, dan perlu diketahui kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita, maka itu berarti cerita dari tentang Bani Israel. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika seseorang di tengah padang pasir di sebuah daerah, dia mendengar suara dari langit yang berbunyi, "Isqi hadiqata fulan." Siramilah. Lihat, siramilah kebunnya si fulan. Jadi ada suara yang menyuruh hujan untuk menyirami kebun si fulan. Disebut namanya.
Fatanaha dzalika as-sahabu fa aghraqa ma'ahu fi harratin fa idza syarjatun min tilka asy-syiraq qad istaw'aba dzalika al-ma' kulluhu fatatabba' al-ma' fa idza rajulun qa'imun fi hadiqati. Artinya, maka setelah suara tersebut ada, awan yang tadi berkumpul menyingkir, kemudian turunlah hujan. Turun hujan ke sebuah daerah, dan daerah tersebut sudah menampung air yang turun dari hujan tadi, kemudian dialirkan kepada kebun seseorang. Ternyata di kebun tersebut ada orang yang sudah berdiri. Yuhawwilul ma bimishatihi. Dia mengalirkan air tersebut ke kebunnya dengan tanggukannya. Jadi airnya turun dari hujan, kemudian dikumpulkan pada sebuah tempat, kemudian mengalir menuju kebun orang tersebut. Dan di kebun tersebut sudah ada orang. Fayaqul faqalalah ya Abdullah masmuka. Orang yang mendengar suara tadi bertanya kepada si pemilik kebun, nama kamu siapa? Karena kan disebutkan, siramilah kebun si fulan, disebutkan namanya. Lihat, disebutkan namanya. Kemudian kata orang yang mendengar suara ini bertanya kepada si pemilik kebun, masmuka, siapa namamu? Si pemilik kebun menjawab, fulan. Namanya si fulan, berarti benar yang tadi saya dengar nama si fulan itu. Lil ismi alladhi sami'a fis sahabah, yaitu nama yang dia dengar dari langit tadi. Faqala lahu ya Abdullah, lima tas'aluni an ismi. Si pemilik kebun bertanya, wahai hamba Allah, kenapa kamu bertanya tentang namaku? Kemudian orang yang mendengar suara dari langit tadi mengatakan, inni sami'tu sautan fis sahab alladhi hadha ma'u. Aku tadi mendengar suara dari langit, yang mana airnya ini, ya ini yang sekarang kamu tanggukin. Air turun hujan itu yang kamu tanggukin sekarang. Aku mendengar suara dari langit bahwasanya isqi hadiyata fulan lismika. Mendengar suara dari langit yaitu siramilah kebunnya si fulan. Menyebutkan namamu tadi. Maka orang yang mendengar tadi bertanya, "Mafama tasna'u fiha?" Apa yang kamu kerjakan pada kebunmu? Kenapa sampai begitu luar biasa yang kamu mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan disebutkan namanya, coba bayangkan. Turunkan hujan kepada kebun si fulan. Berikan rezeki kepada si fulan, disebutkan namanya. Apa yang dilakukan oleh si pemilik kebun? Pahamkah ceritanya? Paham kalau ceritanya? Iya. Enggak ada paham lah, kira-kira kisah pulang. Paham kan ceritanya? Karena itu inti dari cerita harus dipahami. Jadi kita, orang tersebut mendengar suara dari langit dan menyebutkan suara langit tersebut, menyebutkan siramilah si kebun si fulan. Fulan misalkan anggap saja kebun si Anang. Si Anang pemilik kebun ini mengatakan, kenapa betakun ngaran ulun? Ngaran ulun Anang. Jar si fulan yang mendengar suara tadi, saya mendengar suara dari langit. Siramilah kebun si fulan, menyebutkan namamu. Dan ini airnya yang sekarang kamu tanggungin masuk ke dalam kebunmu, itu airnya. Apa yang kamu kerjakan dengan kebunmu? Apa yang kamu kerjakan dengan hartamu? Lihat, ingin dapat seperti ini? Disebut namanya oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit. Bahkan langsung di daftar, itu kan masuk daftar Allah Subhanahu wa taala berarti dari langit. Lihat orang-orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa amalan orang ini? Amma idza qulta hadza fa inni anzuru ila ma yakhruju minha fa atasaddaqu bi thuluthihi. Adapun kalau seandainya itu benar kamu mendengarnya, maka yang aku kerjakan adalah aku perhatikan apa yang dihasilkan dari kebunku ini. Panennya berapa? Sepertiganya aku sedekahkan. Wa akulu ana wa iyali thuluthan. Sepertiga yang lain untuk makan aku, anakku, dan istriku. Wa aruddu fiha thulutsan. Dan aku berikan kepada orang lain sepertiganya. Artinya apa? 2/3 untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin didaftar oleh Allah, diganti di dunia, lakukan seperti itu.
Mali? Susah. Karena manusia itu sebagiannya hanya beriman dengan mata kasat. Apa yang terlihat oleh mata kasat saja diiman. Yang gaib tidak beriman. Padahal salah satu tanda orang bertakwa yang paling pertama Allah sebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah, hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa, alladzina yu'minuna bil ghaib, orang-orang yang beriman kepada hal gaib. Dan sedekah masalah gaib. Di kantong saya ada 10.000, orang minta kasih 5.000 rupiah, tinggal berapa? Yang terlihat oleh mata kasat kita berapa? 5.000 rupiah. Begitulah, itu yang diimani oleh manusia sebagian besar. Dan jangan sampai kita seperti itu. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk kabar gembira bagi orang-orang yang mengeluarkan zakat adalah apabila ingin hidupnya nyaman, penuh dengan kejayaan, kemuliaan, kesuksesan, maka bayar zakat. Coba perhatikan dalam surat Al-Hajj ayat 41, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina immakannahum fil ardi aqamus shalah wa atauz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahau 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur." Orang-orang yang diberikan kekuasaan di bumi, kepemimpinan, mereka lah orang-orang yang mendirikan sholat, membayar zakat, memerintahkan kepada yang ma'ruf dan menahan akan yang mungkar. Walillahi aqibatul umur. Dan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki akibat dari semua perkara pada hari akhirat. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hadis lain yang ingin saya sebutkan, bahwasanya orang yang berzakat semakin zakatnya keluar semakin menambah hartanya. Coba perhatikan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, Anas bercerita, kana akhawani ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Rasulullah ada dua orang saudara kandung. Laki-laki, saudara kandung. Fakana ahaduhuma ya'ti an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wal akharu yahtarif. Yang satu belajar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang satu lagi bekerja. Rupanya yang bekerja ini merasa capek, ngadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasyakal muhtarifu akha. Ini saya sering dapati keluhan-keluhan bahwa dia yang membiayai keluarganya. Padahal Ustaz, di keluarga saya itu masih banyak orang yang lebih kaya dari saya. Kenapa saya yang ditunjuk? Ini banyak seperti ini. Padahal Ustaz, di keluarga saya itu semuanya orang-orang sukses, gajinya di atas 50 juta. Tapi kenapa saya yang ditunjuk? Kenapa bukan kakak-kakak saya, adik-adik saya yang juga mereka orang-orang sukses? Kenapa yang ditunjuk membiayai bapak ibu harus saya selalu? Bayangkan sampai bapak ibu aja susah dia untuk bayarnya. Ya. Karena memang manusia itu memilih, kebanyakan mereka melihat apa yang diimani dengan mata kasat saja. Tidak beriman atau kurang keimanannya kepada hal yang gaib. Nah, orang ini di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia mengadu kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, si fulan belajar bersama engkau dan saya saudaranya cuma bekerja. Dia cuma belajar, saya yang bekerja, capek gitu saya. Dia enak-enak duduk di depan engkau, belajar hadis, belajar Al-Qur'an, dapat wahyu mendengar wahyu dari engkau. Sedangkan saya yang bekerja, saya tidak bisa untuk meninggalkan pekerjaan saya sehingga saya tidak bisa menggali ilmu dari engkau." Sang kakak atau sang adik, yang penting saudaranya, mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini perhatikan, terutama kepada orang tua yang membiayai anak-anaknya. Mungkin kita sebagai orang tua kadang merasa capek, kenapa sih anak ini banyak sekali biayanya, kuliahnya belum selesai-selesai. Merasa capek, merasa bosan kadang-kadang, merasa tidak sanggup kadang-kadang. Maka perhatikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'allaka turzaqu bi.
Mungkin dengan itu kamu diberikan rezeki. Akibat sebab saudaramu yang menuntut ilmu, kamu diberikan rezeki. Dan itu banyak buktinya, Pak. Orang-orang yang membiayai adik-adiknya, yang membiayai kakak-kakaknya, yang membiayai orang tuanya nanti membiayai anak-anaknya, yang itu adik-adiknya. Ya. Maka ternyata sang kakak yang bekerja ini, yang membiayai adik-adiknya, ditambah luas rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "La'allaka turzaqu bi." Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepadamu. Sudah masuk waktu Isya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang perhatikan baik-baik. Ini waktunya memberikan, karena seorang dai itu harus memberikan basyiran, kabar gembira, dan juga nadhira, kabar peringatan keras, ancaman. Sekarang waktunya untuk merasa takut atas ancaman dari Allah dan Rasulnya apabila tidak membayar zakat. Kalau tadi kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kabar gembira tentang siapa yang membayar zakat, kabar gembiranya A B C D E 1 2 3 sampai berapa tadi? Sampai 5. Sekarang apa bahaya orang yang tidak membayar zakat? Perhatikan baik-baik. Yang pertama, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mencela orang yang tidak mau membayar zakat. Dalam surat Fussilat ayat 6 sampai 7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wailun lil musyrikin alladzina la yutuna az-zakata wa hum bil akhirati kafirun." Artinya, neraka wail bagi orang-orang musyrik, orang-orang yang tidak mau bayar zakat dan mereka kafir terhadap kehidupan akhirat. Di sini ada beberapa penekanan tentang celaan Allah terhadap orang yang tidak bayar zakat. Orang yang tidak bayar zakat disetarakan oleh Allah dengan orang-orang musyrik. Itu sisi pendalilannya. Celaan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang tidak bayar zakat. Yang kedua, orang yang tidak bayar zakat termasuk tanda orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat. Ini sisi pendalilan dari surat Fussilat ayat 6 sampai 7 yang merupakan pencelaan Allah terhadap orang-orang yang tidak mau bayar zakat. Kemudian ancaman keras bagi orang yang tidak mau bayar zakat, dan ini di dunia ya, yaitu orang yang tidak mau bayar zakat berhak untuk diperangi oleh pemimpin yang sah. Berhak untuk diperangi oleh pemimpin yang sah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa yuqimuna wa yuqimus salata wa yutuz zakah. Fa idza fa'alu 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allah." Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat dengan dua kalimat syahadat. Mendirikan salat, membayar zakat. Kalau mereka melakukan tiga hal ini, maka mereka terjaga dariku harta mereka dan darah mereka, kecuali dengan kebenaran. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang tidak bayar zakat di dunia diancam boleh diperangi oleh pemimpin-pemimpin yang sah. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan sekarang baik-baik. Tahun yang lalu saya sebutkan ini, saya gembar-gemborkan di mana-mana ini, yaitu man ahabba syai'an, barang siapa yang mencintai sesuatu, wa qaddamahu ala ta'atillah udziba bihi, dan dia dahulukan sesuatu tersebut yang dia cintai tadi dibandingkan mengerjakan ketaatan kepada Allah, dia akan disiksa dengan sesuatu yang dia cintai tersebut. Sama orang yang suka kepada harta tapi tidak mau bayar zakat, di akhirat dia akan disiksa dengan hartanya tersebut. Tapi bukan disiksa dengan emas dan peraknya. Emas dan peraknya akan dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi sesuatu yang lain. Perhatikan
dalil yang menunjukkan akan hal itu surah At-Taubah ayat 34 sampai 35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal ladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah, fabashshirhum bi'adzabin alim." Orang-orang yang menyimpan emas dan peraknya dan tidak menafkahkannya di jalan Allah, maka kabari mereka dengan siksa yang pedih. Bagaimana siksanya? Di ayat yang ke-35 Allah berfirman, "Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum. Hadza ma kanaztum li anfusikum fadhuku ma kuntum taknizun." Artinya, pada hari yang mana emas dan perak mereka akan dipanaskan di dalam neraka jahanam menjadi lempengan-lempengan api. Kemudian ditempelkan pada bagian-bagian tubuh yang apabila bagian tubuh tersebut ditempelkan pada sesuatu yang panas akan sakit sekali. Dahi. Mana lagi? Punggung. Mana lagi? Nih. Lambung kita. Coba aja pian. Baju panas, hendak di sini. Panas. Lebih panas daripada kita memegang dengan tangan kita. Baju panas andak di punggung lebih panas dibandingkan kita memegang dengan tangan kita. Andak di lambung kita lebih panas daripada kita memegang dengan tangan kita. Ini yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, man ahabba syai'an. Ini tahun kemarin saya gembar-gemborkan. Barang siapa yang mencintai sesuatu, wa qaddamahu ala ta'atillah, dan kecintaan yang dia pada sesuatu tersebut dia lebih dahulukan dibandingkan ketaatan kepada Allah, udzib bihi, dia akan disiksa dengan sesuatu tersebut. Perhatikan yang lain lagi, dalil dari hadis Rasulullah SAW yang senada dengan ayat Al-Quran tadi. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Ma min sahibi dhahabin wala fiddah la yu'addi haqqaha minha haqqa illa idza kana yawm al-qiyamah suffihat lahu safaihu min nar." Tidak ada orang yang memiliki emas dan perak kemudian dia tidak mengeluarkan darinya hartanya, zakatnya, melainkan pada hari kiamat emas dan peraknya tersebut akan dijadikan lempengan-lempengan dari neraka, dari api. Fa'uhmi 'alaiha fi nari jahannam, lalu lempengan-lempengan tersebut sudah dari api, lihat, dari api dipanaskan lagi di neraka jahannam. Lempengannya dari api dipanaskan lagi di neraka jahannam. Fayuqwa biha jambuhu wa jabinu wa dhahruhu. Maka ditempelkan pada dahinya, pada punggungnya dan pada lambungnya. Kullama baradat 'aidat lahu fi yaumil qiyamin kana miqdaru 50000 sanah. Kalau itu sudah mendingin, lempengan-lempengan dari api tadi mendingin, maka dipanaskan lagi. Dipanaskan lagi, dan itu setiap hari. Yang mana satu harinya, 50 alfa sana, seperti 50 ribu tahun kita hari dunia. Hati-hati, jangan main-main dengan zakat. Ingin mendaftar jadi orang kaya, harus siap zakat. Kalau tidak, berhadapan dengan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Satu hari sama dengan 50 ribu tahun ditempelkan lempengan dari api yang api tersebut sudah dipanaskan kembali di neraka jahanam. Sampai kapan itu? Hatta yuqda bainal ibad. Berarti ini berarti ancaman dikubur orang yang tidak mau bayar zakat. Sampai yuqda bainal ibad, sampai dihisab manusia. Fa yura sabilu imma ilal jannah wa imma ilan nar, lalu dilihat nasibnya apakah dia ke surga atau ke neraka. Satu hadis lagi yang merupakan ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaidah yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir tadi, yang mencintai sesuatu dan dia dahulukan daripada ketaatan kepada Allah, dia akan disiksa dengan sesuatu tersebut, persis seperti Abu Lahab. Dia lebih cinta kepada istrinya sehingga dia tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Akhirnya di hari kiamat yang akan menyiksa dia siapa? Istrinya.
tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayaslana randa talhaq wa mra'atuhu hammalatal hatab. Istrinya yang akan membakar dia. Subhanallah. Dia cinta kepada istrinya, karena kecintaannya tidak mau beriman. Karena yang menyuruh untuk tidak mau beriman adalah istrinya. Dia lebih mendahulukan cinta istrinya kepada daripada beriman kepada Rasulnya, Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya di akhirat dia akan disiksa oleh yang dicintainya, yang tidak mau bayar zakat, yang disimpan-simpan, yang tidak mau bersedekah terhadap hartanya, yang disimpan-simpan. Di akhirat yang akan menyiksa dia adalah yang dia simpan tersebut. Kalau tadi Pak, di emas dan peraknya, uang-uangnya itu dijadikan lempengan-lempengan dari api, yang sekarang enggak. Hadis yang sekarang akan saya sebutkan, bahkan menjadi makhluk hidup yang dia cintai tadi, disiksa, benar-benar disiksa, sengsara pokoknya. Coba perhatikan hadis riwayat Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala sahibu malin la yuaddi zakatahu illa tahawwala yawmal qiyamah syuja'an aqra." Dan tidaklah pemilik harta tidak menafkahkan atau tidak membayar zakatnya melainkan hartanya akan berubah pada hari kiamat menjadi seekor ular yang aqra, syuja', bukan ular biasa. Ular yang ada dua titik hitam di kepalanya. Dan menurut orang Arab, syuja', yaitu ular yang ada dua titik hitam di kepalanya, itu adalah ular yang paling buas. Kemudian ditambah lagi aqra, ularnya itu licin sekali kepalanya, seperti botak. Bukan tidak kasar, tapi licin. Kenapa licin? Karena para ulama hadis menjelaskan hadis ini, saking banyaknya bisa yang ada pada mulutnya menyebabkan kepalanya botak. Tidaklah pemilik harta tidak membayar zakatnya melainkan pada hari kiamat harta tersebut akan berubah menjadi ular yang bertitik dua, yang sangat buas dan bisanya sangat mematikan. Yattabi'u sahibahu haitsuma dhahaba wa huwa yafirru minhu. Yang milik harta tadi akan dikejar oleh ular. Kemana dia lari, akan dikejar. Wa yuqal hadza maluka alladhi kunta tadkhulu bih. Maka si ular tersebut mengatakan, ini hartamu yang kamu bakhil akannya. Lihat. Ya, para ikhwan sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa idza ra'a annahu la budda minhu adkhala yadahu fihi. Kalau seandainya sudah kedesak dia, tidak bisa kelari lagi, apa yang dilakukan? Dia masukkan tangannya ke dalam mulut ular tadi. Agar tidak seluruh tubuhnya dimakan oleh ular. Jadi kemungkinan terburuk dia masukkan tangannya. Subhanallah. Faja'ala yaqdhumuha kama yaqdhumul fahl. Maka ular tersebut pun melumatnya sebagaimana dia melumat anak-anak sapi, anak-anak kambing yang masih kecil. Benar-benar lezat. Daripada seluruh tubuhnya dia dimakan, mendingan kak nih makan tangan saya aja. Terus seperti itu, Pak. Terus sampai Allah Subhanahu wa taala izinkan berhenti. Ini ancaman bagi orang-orang yang tidak mau bayar zakatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yakunu kanzu ahadikum yaumal qiyamati syuja'an aqra. Nanti harta yang kalian simpan ya pada hari kiamat akan berubah, maksudnya yang tidak dibayarkan zakat padanya akan berubah menjadi syuja' aqra. Syuja' artinya bukan hanya hayyah, bukan hanya, kalau dalam bahasa Arab ular tersebut, dalam bahasa Arabnya ular adalah hayyatun. Ini ular biasa, ular tadung, ular sawah, ular biasa. Ini syuja', ular pian cari ular yang bertitik dua di kepalanya. Mau hendak tahu bisanya, rasakan. Aqra, ya, yang botak. Kenapa botak disebutkan oleh para ulama hadis menjelaskan, saking banyak bisanya pada mulutnya.
bisanya tersebut saking mematikannya berpengaruh kepada kepalanya. Yafirru minhu sahibuhu yatlubuhu wa huwa yatlubuhu. Pemilik harta tadi dia lari dari hartanya tadi. Dan dia terus mengejar. Dan ular tadi mengatakan, "Ana ganzuk, aku hartamu, aku hartamu." Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wallahi lan yazalu yatlubuhu hatta yabsuta yadahu fayulqihi fayulqihumuha fa." Demi Allah, sampai dia terus mencari orang pemilik harta tersebut. Hartanya sendiri, kenapa dijauhi pada hari kiamat? Ya, padahal di dunia dia simpen-simpen, dia halus-halus. Setiap bulan dia lihat buku rekeningnya, wah masih M, masih T. Dia simpen-simpen. Kalau tidak dizakati, itu yang akan menjadi akra, suja akra. Ular yang botak yang bertitik dua, dia akan lari dari ular tersebut. Sampai kalau dia habis akal, sudah tidak punya tempat lagi untuk lari, dia masukkan tangannya. Hadis-hadis yang sahih, hadis riwayat Muslim, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, tidak diragukan hadisnya. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk orang yang cerdas adalah orang yang membayar zakat. Karena dia tahu kalau pedagang itu, saya pernah bertemu dengan seorang pedagang. Saat pedagang itu kan pikirannya panjang, bukan pendek. Kalau orang yang kaya mendadak itu biasanya pikirannya pendek. Mau beli apa saja. Pedagang enggak, pedagang itu kan pikirannya panjang. Pedagang yang cerdas itu dia berpikir panjang. Kapan dia bisa beli, kapan dia bisa untung, kapan dia bisa mengembalikan modal, pikirannya panjang. Nah, semestinya pedagang yang cerdas juga, orang yang cerdas juga adalah orang yang pikirannya panjang. Bukan hanya di dunia. Bisa parlente, bisa poya-poya dengan hartanya, ternyata di akhirat dia ditunggu oleh syuja' aqra. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, sudah azan belum? Sudah kah? Sebutin aja lagi, bolehlah. Ya, satu lagi tentang, karena habis Isya kita langsung tanya jawab insyaallah. Satu lagi tentang orang yang tidak mengeluarkan zakat harta. Ancaman kerasnya adalah hartanya hancur. Hartanya hancur. Kenapa hartanya tidak berkah? Hartanya hancur. Coba perhatikan hadis riwayat Imam Bukhari dalam kitabnya Tarikh, kemudian Imam Syafi'i, ya. Ma khalatat az-zakatu malan qattu illa afsadathu. Artinya, tidaklah harta yang tidak dizakati melainkan akan merusak harta tersebut. Harta yang tidak dizakati akan merusak harta tersebut. Dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani, man adda zakata mali faqad dhaba anhu syarrahu. Barang siapa mengeluarkan zakat pada hartanya, maka keburukan pada harta tersebut akan hilang. Ya. Kita kan tidak tahu ketika kita mengais rezeki, mungkin ini ada yang halal, ini ada yang haram. Kita ambil semua. Nah, dengan kita mengeluarkan zakat, kita bisa membersihkan harta kita. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang baik itu dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini tadi kita sudah melaksanakan salat Isya secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan mengingat kembali apa yang sudah kita pelajari tadi, yaitu kabar gembira kepada orang-orang yang mengeluarkan zakat. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang mengeluarkan zakat tadi. Dengan pujian, mereka adalah orang-orang yang benar-benar teguh keimanan, dan mereka adalah orang-orang yang takut kepada hari akhirat. Dan takut adalah sifat dari orang-orang yang berilmu. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa
orang yang membayar zakat hartanya akan berkah. Hartanya akan berkah. Kemudian yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya orang yang membayar zakat senantiasa apa tadi? Hah? Didoakan oleh malaikat. Ya, didoakan oleh malaikat bahwasanya malaikat akan mendoakan orang yang membayar zakat akan senantiasa mendapatkan gantiannya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima yaitu yang keempat, orang yang membayar zakat akan mendapatkan keamanan dari hartanya dari kehancuran, yaitu dengan dia mendapatkan kejayaan dan juga kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dari dalam ayat alladzina amanu alladzina imakkannahum fil ardi aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum. Orang-orang yang diberikan keluasan rezeki, mereka yang diberikan mendirikan salat dan membayar zakat. Kemudian yang terakhir yaitu orang-orang yang dipuji mengabarkan kabar baik dari membayar zakat adalah orang yang membayar zakat tersebut dia akan selalu diberikan gantian oleh Allah Subhanahu wa taala. Gantian dari harta yang dia zakati tadi. Kemudian yang sudah kita pelajari juga tadi bahwa orang yang memberikan zakat tidak mau membayar zakat akan diancam dengan beberapa ancaman. Yang pertama yaitu dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang tidak mau bayar zakat berhak diperangi oleh pemimpin yang sah. Yang ketiga, orang yang tidak mau bayar zakat maka hartanya akan menyiksanya. Hartanya akan menyiksanya. Yang keempat yaitu orang yang tidak mau bayar zakat hartanya akan selalu kotor dan tidak berkah. Ini beberapa hal yang sudah kita pelajari, maka wallahu a'lam sallallahu nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan jika ada yang ingin bertanya. Nah, silakan. Ya. Ya. Sudah satu nisab itu kan 85 gram. Itu apakah bayar zakatnya satu kali tahun aja atau sudah satu nisab atau satu tahun ya buat bayar? Apakah itu cukup satu kali? Dan apabila dia bertambah emasnya kali itu menjadi 100 gram lah, tadinya 85 jadi itu. Apakah itu juga dikenakan zakat haji? Ya, bagus pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama yaitu tentang zakat harta emas. Emas yang dipakai. Terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang emas yang dipakai oleh para perempuan. Apakah dizakati atau tidak dizakati? Maka jawabannya berdasarkan keumuman ayat seperti dalam surah At-Taubah ayat 35, 34, 35, 36 tadi bahwa semua emas dizakati. Kemudian juga berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari ataupun riwayat Muslim bahwa seorang perempuan pernah membawa anak perempuannya di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anak perempuan tersebut memakai gelang emas yang tebal, yang besar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada ibunya, "Atu'addi zakata hadza?" Wahai ibu, apakah kamu membayarkan zakat gelang ini? Maka kata sang ibu mengatakan, "La, tidak wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ayasuruki an yusawwirakillah
an yusawwirikillah bihima minna. Apakah kamu ingin bahwasanya gelang tersebut akan dipakai olehmu pada hari kiamat dan gelang tersebut berasal dari api? Nah, ini menunjukkan bahwasanya harta emas yang dipakai oleh perempuan atau perhiasan yang dipakai oleh perempuan, baik itu perhiasan yang dipakai atau perhiasan yang disimpan atau perhiasan yang haram untuk dimiliki. Perhiasan yang haram untuk dimiliki itu seperti piring dari emas, kemudian sendok dari emas atau dari perak, atau alat-alat lainnya yang berasal dari emas dan perak, itu haram dimiliki tetapi tetap harus dizakati. Jadi ada tiga, yang pertama emas yang dipakai atau perak yang dipakai, kemudian yang kedua emas dan perak yang disimpan, yang ketiga emas dan perak yang disimpan dan haram untuk dimiliki sebenarnya. Karena tidak boleh kita memakan dari piring yang berasal dari emas atau dari sendok yang berasal dari emas, tidak diperbolehkan. Begitu pula tidak boleh kita minum dari gelas yang berasal dari perak atau yang semisal, karena itu adalah kebiasaan orang-orang kafir dan kaum muslim hanya akan memakannya nanti pada atau meminum darinya dari pada hari kiamat kelak. Itu satu yang harus dipahami, bahwasanya wajib dizakati. Pendapat yang lebih kuat wajib dizakati. Pendapat permasalahan kedua dalam pertanyaan tadi adalah bahwa orang yang atau wanita lebih tepatnya memiliki perhiasan yang dipakai atau yang disimpan, maka syaratnya sama seperti zakat-zakat lainnya. Orang muslim bukan budak, kemudian sempurna terhadap kepemilikan emas dan perak tersebut, harus sampai nisab. Dalam hal ini emas 85 gram emas. Yang kedua, kalau perak harus sampai 595 gram perak. Yang kedua harus melalui satu haul. Itu syarat-syarat dikeluarkan zakat. Nah, sekarang pertanyaannya mungkin, kalau seandainya zakat tersebut sudah dikeluarkan pada tahun ini, apakah wajib dikeluarkan lagi pada tahun yang akan datang? Kalau wajib, maka bagaimana cara menghitungnya? Kalau ada tambahan atau ada pengurangan? Itu pertanyaan Bapak. Maka jawabannya adalah, setiap harta yang sampai nisab wajib padanya zakat jika melalui satu haul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la zakata fi malin hatta yahul alaihi al-haul. Tidak ada zakat pada suatu harta sampai dia melalui satu haul. Ini menunjukkan setiap tahun yang harta kita sampai nisab maka dizakati. Meskipun harta yang tersebut sudah kita zakati tahun kemarin. Terus seperti itu. Ini jawaban pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua yaitu, kalau ada tambahan, ada pengurangan, bagaimana? Maka jawabannya adalah dihitung sesuai dengan tambahan dan pengurangan tersebut. Misalkan tahun ini 1435 Hijriah, kita keluarkan zakat kita dan kita memiliki pas-pasan emas 85 gram emas tahun ini. Tahun depan ya, kita memilikinya lebih. Karena mungkin ada tambahan-tambahan, Allah meluaskan rezeki kita, tambahan sampai 100 gram. Nah, dilihat tahun depan, apakah sampai 100 gram atau tidak. Maka dihitung 100 gramnya, 2,5% keluarkan 2,5%-nya atau 1/40-nya. Ya, yang berarti kalau sananya 100 bagi 40 berapa? 2,5 gram. Keluarkan 2,5 gram. 25 gram bangkrut tuh. 2,5 gram. Ya. 2,5 gram. Nah, itu dia. Baik. Jadi seperti itu ya, Pak. Setiap tahun harta Bapak baik emas atau perak yang sampai nisab wajib dizakati. Bukan sekali setahun saja atau sekali seumur hidup. Atau dibedakan antara, sebagian orang ada membedakan, ini emas yang sudah dikeluarkan zakatnya, berarti tidak ada zakat lagi. Nanti ada emas yang baru, yang belum dikeluarkan, baru itu yang dizakat. Tidak.
ya, emas yang sudah dizakati tambah emas yang baru plus sama dengan harta kita. Nah, kemudian kurangi 2,5%. Itulah yang disebut dengan mengeluarkan zakat harta. Wallahu a'lam. Nah, yang lain. Ya. Kalau dalam tiap bulan kita berpenghasilan mencapai nisab itu 150 sampai 100 juta. Itu keturunannya dipotong apa? Bersihnya apa pendapatannya di zakat itu? Sekarang Bapak berbicara tentang zakat harta atau zakat perdagangan. Kalau zakat harta, maka hitungannya tadi, ya, harta kita, kita kumpulkan semua, akumulasi dari harta kita berapa, kemudian kurangi hutang, kalau seandainya kita memiliki hutang, sama dengan keseluruhan harta kita secara kesempurnaan kepemilikan terhadap harta. Baru setelah itu kurangi 2,5% atau 1/40-nya, yaitu jumlah harta kita bagi menjadi 40. Begitu. Nah, sekarang permasalahannya adalah satu haul. Itu yang dijadikan sebagai patokan kita untuk mengeluarkan zakat. Meskipun orang sudah sampai nisab hartanya tetapi belum satu haul, maka tidak wajib baginya untuk mengeluarkan zakat. Mengeluarkan zakat. Jadi misalnya dapat zakat dapat tiap bulan dapat misalnya satu nisab sampai nisabnya misalnya 100 juta gitu. Berarti lu tahun berikutnya baru keluar. Nah, sekarang ada beberapa cara untuk bagaimana cara mengeluarkan zakat bagi orang-orang yang setiap tahun, setiap bulannya hartanya sampai nisab, atau orang-orang yang juga setiap bulannya tidak hartanya sampai nisab. Misalkan saya beri contoh bulan Muharram tahun 1435 yang kemarin saya mendapatkan harta sampai nisab 50 juta. Taib, 50 juta. Otomatis ini harta. Cara kalau kita ingin, cara yang pertama adalah dibukukan secara tersendiri bulan Muharram 50 juta secara tersendiri pembukuannya. Entah dari pembukuan tersebut nanti ada yang keluar atau ada yang tambahan, maka itu dibukukan secara tersendiri. Nanti bulan Safar begitu lagi, kita dapat 75 juta dibukukan secara tersendiri, ya. Safar Rabiul Awal begitu lagi terus sampai akhir bulan, sampai Dzulhijjah. Nah, ya. Ini hafal kalau bulan Arab nih. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rabiul Jauh, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ya. Nah, itu sampai Dzulhijjah. Pembukuan secara tersendiri. Tahun depan ini sekarang 1435 Hijriah. Tahun depan 1436 Hijriah. Bulan Muharram tahun depan kita lihat yang di sini tadi. Masih sampai nisab atau tidak? Kalau sampai nisab keluarkan bulan itu. Tahun depan bulan depan lagi bulan Safarnya. Tahun yang sama, lihat lagi sampai nisab atau tidak ini. Jadi seakan-akan dia mengeluarkan setiap bulan tahun depan. Tetapi cara ini sulit dan itu diperbolehkan oleh ulama. Tapi cara ini sulit, harus benar-benar teliti. Yang paling mudah adalah Bapak tentukan per tahun itu bulan apa yang Bapak ingin keluarkan. Misalkan orang butuh uang itu kalau mau lebaran. Oh, saya berarti Ramadan tak keluarkan Ramadan lah. Sambil mengais rezeki berkah Ramadan. Atau orang butuh malah sebelum Ramadan orang butuhnya. Orang perlu uang sebelum Ramadan karena biar nanti orang-orang yang bekerja tidak perlu bekerja, dia khusus untuk ibadah saja. Ada pemikiran seperti itu. Dan dalam Islam tidak ada bulan yang khusus untuk mengeluarkan zakat. Karena memang zakat berkaitan dengan nisab dan haul. Maka tidak ada bulan khusus untuk mengeluarkan zakat. Tapi kalau ada orang inisiatif bulan sebelum bulan Ramadan, Sya'ban. Inisiatif dia Sya'ban agar nanti orang di bulan Ramadan ibadah aja. Gak usah ada yang minta-minta, gak usah ada yang ngais rezeki. Ibadah aja. Maka pada saat itu dia mengeluarkan bulan Sya'ban. Tentukan satu bulan pada satu tahun itu. Bulan apa yang Bapak inginkan? Muharram misalnya. Ah, saya Muharram aja karena mudah mengingatnya. Awal tahun. Nah, tentukan. Nah, diakumulasikan seluruh harta kita ya dari mulai Muharram sampai Dzulhijjah berapa jumlahnya, kurangi hutang,
sama dengan harta kita, kemudian keluarkan 2,5% tahun depan. Nah, permasalahannya sekarang, misalkan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rajab, Syaban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram tahun depan kan kita keluarkan akumulasi dari ini. Nah, permasalahannya ada yang bertanya, ini Dzulhijjah kan belum satu haul. Hah? Bagaimana? Paham enggak ini? Dzulhijjah kan belum satu haul. Maka jawabannya tidak mengapa. Karena ada hadis dari Al-Fadl bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau minta rukhsah, keringanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengeluarkan zakat sebelum satu haul. Asalkan sampai nisab. Gitu ya. Jadi diakumulasikan seluruhnya harta, misalkan sekarang kita bulan Safar 1435. Tahun kemarin ya, dari mulai Safar tahun kemarin sampai Safar sekarang kumpulkan semuanya. Keluarkan Safar tahun ini. Nah, nanti begitu lagi dari mulai Safar Rabiul Awal keluar sampai Rabiul Awal yang tahun depan. Keluarkan pas Rabiul Awal yang 2,5%. Begitu seterusnya. Bisa dipahami ya? Nah, bagus pertanyaan. Apakah ada zakat pada tanah, mobil, rumah, aset-aset kita? Apakah ada zakatnya? Maka aset selain emas dan perak, maka tidak ada zakatnya. Aset selain emas dan perak, tidak ada zakatnya. Ya. Seperti misalkan orang punya batu. Batu lebih mahal dari emas dan perak. Ada gak batu lebih mahal dari emas dan perak? Ya. Banyak. Batu apa? Ini jadi masalah. Aset sebenarnya seluruh aset, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa 'alal mar'i fi farasihi wa 'abdihi zakat." Tidak ada atas kewajiban atas seseorang di dalam hambanya ataupun kendaraannya zakat. Aset yang tidak bergerak ataupun bergerak yang bukan emas dan perak dan bukan harta itu bukan padanya zakat. Nah, sekarang yang jadi permasalahan adalah kalau seandainya dia melakukan kelicikan demi menjauhi zakat, dia beli aset. Nah, itu lain. Demi menjauhi zakat, dia beli aset. Pas mau satu haul, baru belikan zakat. Nanti uangkan lagi. Mau satu haul lagi, belikan aset. Ini gak benar. Ya, itu namanya sifat Yahudi ada dalam diri. Itu tidak boleh. Nah, sebentar, itu permasalahan lain. Jadi kalau seandainya ada orang punya rumah 1 miliar, tidak ada zakat padanya. Ya. Punya mobil, sekarang harga mobil wah-wahan, ada yang 1 miliar, ada yang 700 juta dan sekian. Maka tidak ada zakat padanya meskipun mobilnya 5, rumahnya 5. Kecuali kalau mobilnya itu dijadikan harta perdagangan. Beda. Berarti itu harta dagang, bukan harta kepemilikan. Harta dagang berarti masuk kepada harta perdagangan yang barusan ditanyakan tadi. Bagaimana cara menghitung harta dagang atau zakat niaga? Maka caranya adalah seluruh modal, baik yang sedang berjalan ataupun yang tetap, yang kita miliki pada kas kita, ataupun yang ada pada toko-toko kita, dihitung. Plus simpanan, uang simpanan, kurangi modal, sama dengan harta kita. Kalau sudah harta kita dapatkan, maka pada saat itu keluarkan 2,5%-nya jika melalui satu haul dan sampai nisab. Caranya begitu. Ya misalkan saya jualan apa? Mobil. Ya, jualan mobil. Maka hitung mobilnya berapa, kemudian setelah itu uang yang ada di kas berapa, uang yang ada di rekening berapa, hitung. Ya. Kurangi hutang. Hutang kita berapa sama dengan harta kita secara kepemilikan sempurna. Ya, baru setelah itu kalau melalui satu haul keluarkan 2,5%. Itu cara menghitung zakat niaga. Dan zakat niaga ada dalilnya dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan ingat, tidak setiap orang yang beli rumah dizakati. Atau tidak semua orang yang jual rumah ada zakatnya. Karena zakat tadi harus mencapai nisab dan melalui satu haul. Kalau belum satu haul maka tidak ada zakatnya. Wallahu a'lam. Kalau tempat usaha itu perlu dijaga dengan
Ya, kalau seandainya tempat usaha perlu dizakati atau tidak? Hasil dari usaha tersebut itu modal, itu masuk modal. SPBU harganya berapa? Kemudian minyak yang terdapat di situ harganya berapa? Kemudian penghasilan per tahunnya itu berapa? Itu plus-plus semua ya. Plus-plus-plus kurangi hutang sama dengan harta kita. Harta zakat harta yang kita miliki dari niaga itu. Ya. Jadi modal itu masuk harga SPBU, kemudian plus minyaknya yang tersisa di situ harga berapa, kemudian plus lagi uang yang ada di kas berapa dari penjualan, ya, plus keuntungan per tahunnya berapa yang ada di kas kita, kurangi utang sama dengan uang kita, baru dipotong 1/40-nya atau bagi 40-nya. Wallahu a'lam. Di perdagangan tadi, apakah itu sama dengan emas dan perak? Apabila ini udah pernah kejadian, apabila dagangan mobilnya ada beberapa unit yang tidak laku, apakah apabila mencapai satu nisab lagi di? Ya sama. Zakat niaga itu sama dengan zakat harta secara umum. Yaitu apa maksudnya? Kalau seandainya tahun ini kita keluarkan zakatnya, maka tahun depan yang masih tersisa dari niaga itu akan dihitung juga. Karena kenapa? Karena ukurannya adalah pada hartanya, ada atau tidak adanya harta tersebut, itu ukurannya. Bukan ukurannya adalah sudah dizakati atau belum dizakati. Karena sebagian orang seperti yang saya katakan tadi, berpikiran maksudnya ini emas yang sudah dizakati minggir, kalau saya ada zakat lagi, enggak. Ya, yang jadi ukuran adalah kamu masih memiliki harta atau tidak, bukan mana zakat, mana harta yang belum kamu zakati, bukan. Ya, hartamu sampai nisab atau tidak setiap tahunnya, bukan berarti mana harta yang belum dizakati, bukan itu. Ya. Jadi maksud beliau ini, tahun ini beliau sudah mengeluarkan zakat, tahun depan kan masih ada mobil-mobil yang tersisa dengan tambahan mobil-mobil baru, maka itu jadikan sebagai aset modal, ya, plus uang yang ada di kas rekening kurangi hutang sama dengan harta kita secara keseluruhan, kemudian kurangi 1/40-nya atau 2,5%-nya. Allah. Nah, tergantung dengan emas dan perak. Apakah itu ditentukan oleh yang ingin mengeluarkan zakat atau ketentuan dari Allah? Bagus. Karena mungkin Ustaz, kalau kita ketentuan pribadi, kita tidak mengeluarkan zakat. Sebagaimana Ustaz katakan perak tadi, tentunya emas. Kan begitu Ustaz. Iya. Karena harga emas lebih mahal. Iya. Yang pertama, yang kedua Ustaz, lebih mendalam kita ilmu yang kita dapat dari Ustaz. Ustaz menyatakan tadi semua barang yang kita beli itu kelihatannya tidak dizakati kecuali emas. Negara. Kalau saya mendengar ada Ustaz yang menyatakan dengan dalil mudahnya bahwa setiap barang yang kita beli umpamanya rumah atau mobil itu wajib dikeluarkan cuma satu kali, selainnya tidak. Dalilnya? Jadi Ustaz lebih jelas menerangkannya. Terima kasih Ustaz. Pertanyaan pertama yaitu tentang kita milih nisab yang versi mana, versi emas atau versi perak. Maka jawabannya versi yang ditunjukkan oleh Allah dan Rasulnya. Karena yang namanya zakat itu adalah porsinya untuk orang miskin, bukan untuk yang pemilik zakat. Itu harus kita pahami baik-baik. Porsi zakat itu untuk orang miskin. Orang fakir, miskin, amil zakat, orang kelelep hutang, orang budak yang ingin memerdekakan dirinya, kemudian orang yang ibnu sabil kehabisan bekal di perjalanan, kemudian orang yang fisabilillah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa, ada 8 yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat At-Taubah ayat 60. Innama shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibn sabil fariidatan minallah wallahu samii'un 'aliim. Yang belum kita sebutkan tadi yaitu mu'allafah, yaitu orang yang mu'allaf hatinya.
Nah, ini 8 orang adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Nah, itu porsi yang diberikan kepada mereka. Jadi hitungannya adalah, maksud saya ketika berbicara seperti ini, hitungannya adalah apakah orang tersebut akan rela kalau seandainya kita selalu memilih zakat emas, versi nisab versi emas, nisab versi emas. Tentunya dia tidak akan rela karena hak zakat dia sebenarnya ada pada orang tersebut kalau dilihat dari nisab versi perak. Dan itu yang disebutkan oleh para ulama rahimahullah ta'ala, bahwasanya termasuk sikap kasih sayang yang semestinya dilakukan oleh orang-orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah adalah dia memilih versi nisab, nisab versi yang paling rendah. Ini yang pertama. Yang kedua, termasuk kecepatan kita untuk atau penyegeraan kita untuk mengeluarkan zakat adalah kita memilih nisab versi perak yang paling rendah. Kenapa? Karena agar cepat-cepat kita menyelesaikan kewajiban kita dalam pengeluaran zakat. Jadi jangan nunggu 40 juta, masih 39. Ya, belum 40 juta, masih 39. Tapi kalau dilihat dari peraknya, sudah kena dia. Nah, ini yang diutamakan karena agar cepat-cepat harta kita terbersih. Makanya saya katakan tadi, zakat itu porsinya pada pemilik zakatnya, pada mustahik zakatnya, bukan orang yang mengeluarkan zakatnya. Jadi dilihat, bukan kesenangan kita, kita milih emas aja, nanti aja kalau gitu nggak sampai-sampai. Tapi siapa yang ingin dapatkan zakat itu? Karena itu hak mereka. Dilihat dari situnya. Ya. Makanya seperti yang saya katakan tadi, diambil hari-hari dari bulan-bulan yang ada dalam satu tahun itu, bulan-bulan Qamariyah, bukan bulan-bulan Masehi. Kenapa? Karena lebih kasih sayang terhadap orang-orang yang membutuhkan, dan itu hak mereka. Bulan-bulan Qamariyah lebih sedikit harinya, 160. Sedangkan bulan-bulan Syamsiyah, ya, bulan panjang hari-harinya, 165. Nah, ini agar lebih kasih sayang terhadap orang yang miskin. Seperti itu. Kalau seandainya dia ingin memilih nisabnya pada emas, maka itu hak dia. Ya, kita tidak bisa memaksa orang mengambil nisabnya pada perak. Jadi tidak ada ketentuan. Pokoknya harta imma dua nisabnya. Entah dia menentukan versi nisab versi perak atau nisab versi emas. Tinggal sekarang berbicara tentang keutamaan. Mana yang lebih utama? Ya, bisa dipahami Pak ya? Bapak yang bertanya. Pak, bisa dipahami ya? Ya. Takutnya nanti nanya tapi nggak dengerin, nggak paham apa maksud saya. Jadi, ya, kita memilih yang lebih mudah untuk dikerjakan, dan itu lebih utama. Kenapa? Karena lebih bersegera kita mengeluarkan zakat kita dan lebih selesai tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, seperti itu. Kalau seandainya orang ingin memilih, saya ingin memilih nisab versi emas aja, itu monggo, itu hak Anda. Tapi dengan catatan, pertama, Anda masih mempunyai hutang berarti kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau seandainya belum dikeluarkan zakatnya. Yang kedua, belum bersegera. Yang ketiga, hati Anda adalah hati orang yang tidak lembut terhadap orang miskin. Itu hak mereka mana? Nah, begitu ya. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua tentang apa? Apa dalilnya? Gampang sekali. Apa dalilnya yang dibawakan? Kalau seandainya sang ustaz menyebutkan dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah dan dalilnya benar dan dari sisi pendalilannya benar, kita terima. Ya. Apa dalilnya? Kalau seandainya orang jual mobil kemudian zakatnya sekali saja, apa dalilnya? Saya enggak tahu dalilnya apa. Mungkin bisa ditanyakan ke ustaznya tersebut dalilnya. Saya enggak butuh katanya, saya butuh dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah. Enggak, ustaz itu bicara bahwa orang yang membeli suatu barang umpamanya rumah, itu wajib zakatnya cuma ya. Sekali. Saya paham maksud Bapak, tapi wajib itu hukum syar'i, Pak. Wajib itu hukum syar'i. Yang butuh dalil. Apa dalil beliau?
Paham maksudnya? Wajib itu hukum syar'i. Jangan mudah-mudah mengatakan wajib tapi tidak ada dalilnya. Zakat bukan masalah perasaan. Ya. Masa jual mobil 200 juta kalau ada zakatnya? Mana zakatnya aja? Bukan masalah perasaan. Zakat itu ada aturannya dalam agama Islam. Ya. Ada dalil kita kerjakan. Karena hukum syar'i wajib mengeluarkan zakat. Bahkan wajib kemudian satu kali. Saya heran, satu kali. Ya, habis itu tidak ada zakatnya lagi kalau seandainya dia sampai nisab uangnya. Padahal kita tadi katakan la zakata fi malin hatta yahula alaihi. Setiap harta yang tidak yang sampai nisab maka harus ada zakat ketika melalui satu haul. Nah, coba nanya ke ustaznya, sampaikan ke saya kalau seandainya ada dalilnya, saya ini berani rujuk di hadapan orang banyak. Ya, saya berani rujuk di hadapan orang banyak untuk sebuah kebenaran. Apa dalilnya yang menunjukkan bahwasanya ada zakat ketika kita beli rumah, ketika jual rumah, ketika jual mobil, ya. Kalau ada dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah dan pendalilannya benar dipahami oleh para salafus saleh, saya akan rujuk di depan orang banyak. Jadi, hukum wajib, haram, halal, ini hukum syar'i yang tidak boleh seseorang asal mengumumkan dengan sembarangan. Ya, dengan akalnya, dengan perasaannya. Seperti permasalahan zakat profesi, itu kan dengan perasaan. Dokter yang kerja di ruang ber-AC dibantu oleh para suster sekian puluh, setiap harinya mendapatkan sekian juta, setiap bulannya mendapatkan 100 juta atau 50 juta, berarti dia setiap hari sampai nisab, setiap bulan mungkin sampai nisab. Masa zakatnya per tahun. Sedangkan petani yang dia menggali di bawah terik matahari, zakatnya setiap per panen. Ya. Kemudian lebih lagi zakatnya, bukan 2,5%. Ini namanya main perasaan. Padahal Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan seperti itu, ya, bukan berarti Allah menyiksa orang-orang para petani. Tetapi panen itu hak wa atu haqqahu yawma hasad. Berikan haknya pada hasil panennya. Panen itu tidak semua orang yang panen wajib zakat. Tapi harus sampai sekian ratus kuintal. Baru dia wajib zakat, 900 kuintal baru dia wajib zakat. Ya, yang cuma 50 kuintal, yang cuma 10 kuintal, maka tidak wajib zakat padahal. Ya. Nah, itu dia. Wallahu a'lam. Nah. Kalau tandanya orang itu baru tahu setelah mendengar zakat itu begini-begini, bagaimana yang kesudahan berapa tahun? Iya. Yang sudah berlalu banyak-banyak disedekahi hartanya. Agar sebagaimana sholat, sholat-sholat sunnah itu menyempurnakan sholat-sholat wajib. Begitu pula mudah-mudahan sedekah-sedekah sunnah menyempurnakan sedekah-sedekah wajib. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan unzuru ila ibadi hal lahum min taqawwu. Perhatikan kepada hamba-Ku tersebut, apakah dia punya amalan-amalan sunnah? Maka dia dengan amalan sunnah tersebut menyempurnakan hal-hal wajib. Ya, seperti itu. Jadi perbanyak amalan-amalan sunnah kecuali kalau dia mampu mengetahui, mengingat-ingat kapan tahun ini dia sampai zakat atau tidak, sampai nisab atau tidak, kemudian tahun selanjutnya sampai nisab atau tidak, hartanya berapa, keluarkan dosa. Kalau susah, maka banyak-banyak keluarkan sedekah-sedekah sunnah. Wallahu a'lam. Sekarang yang menjakat zakatnya Ustaz, yang menjakat ini kan salat. Jadi oleh Ustaz pernah disampaikan berbeli zakati katanya. Karena dia ada salat. Sekarang permasalahan siapa orang yang berhak menerima zakat. Ini kita berbicara zakat wajib ya, bukan sedekah biasa. Zakat wajib yang berhak adalah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Taubah ayat 60. Fakir, miskin, amil zakat, mu'alaf hatinya,
orang yang banyak hutang, orang yang budak yang memperdagangkan dirinya, orang yang musafir kehabisan bekal, yang kedelapan orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang mendapat harta zakat ini pun dibagi-bagi, fakir, miskin, amil zakat, dan orang yang fakir miskin, innamas shadaqatul fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum. Fakir miskin, amil zakat, mu'allaf, itu berapa saja kita kasih boleh. Sedangkan gharimin, banyak utang, kemudian mufirriqa, orang yang ingin memerdekakan dirinya, budak yang ingin memerdekakan dirinya, kemudian orang yang kehabisan bekal, orang yang berjihad jalan Allah, nah ini adalah orang-orang yang diberikan zakat sesuai dengan kebutuhannya. Misalkan saya bepergian dari Banjarmasin ke Jawa, di Jawa habisan bekal, bapak-bapak ingin mengirimkan harta zakatnya. Oh, berapa biaya pulang dari Jawa ke Banjarmasin? Itu saja saya dapatnya. Secukup dia untuk keperluan dia berjihad, mengangkat senjata, berjuang saya di medan pertempuran, saya butuh berapa? Oh, 50 juta, kasih 50 juta. Nah, kalau seandainya cukupnya cuma 5 juta, kasih 5 juta aja. Nah, itu permasalahan mustahik zakat. Adapun yang fakir, miskin, kemudian amil zakat, kemudian mu'alaf qulubuhum, itu mu'alaf yang hatinya, itu terserah saja kita kasih berapa. Ini pertama. Yang kedua, yang berhak menerima zakat dari 8 orang tersebut adalah orang-orang yang bukan orang-orang kaya. Tidak berhak orang kaya menerima zakat. Yang ketiga, yang tidak berhak menerima zakat adalah orang yang tidak, orang kafir. Tidak berhak menerima zakat. Kecuali mungkin mu'allaf qulubuhum, karena arti mu'allaf qulubuhum, orang mu'allaf itu banyak artinya. Ada orang yang diharapkan keislamannya, belum masuk Islam tapi diharapkan keislamannya. Ada orang yang sudah masuk Islam, baru masuk Islam, diharapkan dia tetap dalam agama Islam. Ada orang kafir, diharapkan tidak mengganggu Islam, orang-orang Islam. Ini juga termasuk mu'allaf. Jadi banyak artian mu'allaf. Ya. Baik. Kemudian sekarang permasalahannya adalah, kalau begitu orang yang meninggalkan sholat berhak untuk diberikan zakat atau tidak? Maka jawabannya, ya, tidak berhak. Kenapa? Karena dia orang kafir. Yang meninggalkan sholat kafir. Rasulullah SAW bersabda, "Al ahdul ladzi bainana wa bainahum shalah, faman tarakaha faqad kafara." Perjanjian antara kami dengan mereka adalah perihal sholat. Barang siapa yang meninggalkannya, maka dia telah kafir. Bainar rajuli wasyirki wal kufri tarku shalah. Jarak antara seseorang dengan kesyirikan dan kekafiran adalah meninggalkan sholat. Kalau sudah meninggalkan sholat, berarti tidak ada jarak antara diri dengan kesyirikan dan kekafiran. Berarti tidak berhak untuk menerima zakat. Ya. Ya, itu kira-kira yang bisa saya jawab. Wallahu a'lam. Nah, bagaimana harta yang digadaikan? Ini masuk ke dalam permasalahan syarat yang ketiga, sempurna kepemilikan terhadap harta. Nah, harta yang digadaikan berarti itu harta. Saya ingin nanya, Pak, Bapak, saya gadaikan kepada Bapak emas saya 100 gram. Emas yang saya gadaikan kepada Bapak itu harta saya atau harta Bapak? Saya menggadaikan kepada Bapak. Ya kan? Harta saya atau Bapak? Harta saya kan? 100. Artinya kepemilikannya milik saya kan? Cuma gadai itu tujuannya apa? Jaminan. Sebagai jaminan untuk hutang saya. Karena saya berhutang kepada Bapak 100 juta, maka saya gadaikan emas saya 100 juta. Saya tidak butuh emas, tapi saya butuh uang. Makanya jaminannya nih, Pak, pegang dulu emas saya. Atau nih jaminannya emas saya. Dengan catatan kalau saya tidak bisa bayar hutang, emas tersebut dijual. Kesepakatan dari saya. Kalau seandainya harga penjualan emas 100 gram tadi lebih dari 100 juta, maka sisanya kembali ke mana? Ke saya, karena saya yang milikinya. Ya. Maka keliru kalau ada kantor penggadaian sedikit-sedikit sita. Ya. Mungkin saja dia menyita uang orang yang tidak halal baginya. Paham ya, Pak ya? Jadi misalkan saya menggadaikan sepeda motor kepada Bapak. Kata Bapak,
jatuh temponya bulan ketiga ya, bulan Rabiul Awal. Harus dibayar 30 juta. Ternyata bulan ketiga saya tidak mampu bayar 30 juta tersebut. Bapak langsung nyita motornya. Nah, ini tidak benar. Penyitaan ini tidak benar. Yang benar adalah itu motor dijual. Dijual kemudian dikasihkan ke Bapak. Kalau masih kurang berarti saya masih hutang ke Bapak. Tapi kalau sisa, sisanya dikembalikan ke siapa? Ke saya yang punya motor. Ah, begitu pula yang punya emas saya. Makanya berarti status kepemilikan sempurna terhadap harta adalah milik saya. Berarti pula ketika kita ingin mengeluarkan zakat, meskipun itu sebagai barang jaminan, itu dikeluarkan zakat padanya. Di harta-harta yang digadaikan itu dikeluarkan zakat padanya. Kenapa? Karena itu status kepemilikan terhadap harta milik kita. Bisa dipahami ya. Nah, beda dengan kalau Bapak tadi ngutangi kepada saya 100 juta. Ya. Nah, Bapak punya uang juga. Apakah 100 juta ini dihitung sebagai uang zakat atau tidak? Sampai nisab nanti. Paham maksud saya? Bapak punya uang di kas Bapak 50 juta. Sama saya ada 100 juta. 50 plus 100 berarti 150. Apakah cara penghitungannya seperti itu? 150 kurangi hutang, Bapak enggak punya hutang, berarti 150 juta duit Bapak. Kemudian bagi 40. Berarti 2 juta setengah. Betul ya? Apa 250 ribu? Hah? 2 juta setengah. Keluarkan zakatnya 2 setengah. Nah, itu kalau seandainya Bapak menghitung uang yang ada pada saya. Kalau seandainya Bapak tidak menghitung uang yang ada pada saya, Bapak cuma punya 50 juta. Kurangi 40. Berarti berapa? Bagi 40 berarti berapa? 125 ribu atau hah? 1.250.000 atau 125.000? 1.250.000. Itu yang Bapak keluarkan. Beda kan antara dua itu. Nah, sekarang bagaimana Bapak menghitungnya? Apakah ini uang yang ada pada saya itu dihitung atau tidak? Maka cara menghitungnya adalah lihat saya ini suka bayar atau enggak. Kira-kira bisa diharapkan enggak orang ini bayar? Kalau enggak bisa diharapkan, jangan merugikan diri Bapak. Nah, itu maksudnya status kepemilikan terhadap harta sempurna. Ya, seperti itu. Sama ketika kita memiliki harta satu perusahaan dimiliki oleh 3 orang. Nah, kita tidak hitung semua aset perusahaan itu. Kayak tadi yang nanya SPBU. Misalkan SPBU punya bertiga. Tidak hitung semuanya. Tapi berapa milik modal yang ada pada dia pada di situ, berapa persen dihitung. Ya, saham yang dimiliki berapa dihitung. Kemudian minyaknya dihitung bagi 3 juga. Baru setelah itu tas dia sendiri dihitung. Baru kurangi hutang dia sendiri. Itu namanya status kepemilikan terhadap harta. Jadi pahami ya? Wallahu a'lam. Nah, silakan. Kalau saat gini Pak, saya kasih kunci solusi, Bapak akan pintar masalah zakat, pahami syarat 5 tadi. Muslim, merdeka, sempurna kepemilikan terhadap harta, hartanya sampai nisab melalui satu haul. Yang Bapak tanyakan tadi masuk kepada permasalahan nisab. Kalau seandainya Bapak sebagai pegawai negeri punya penghasilan tetap, tetapi kok secara akumulasi nggak sampai nisab, maka tidak ada zakat padanya. Berpuluh-puluh tahun Bapak jadi pegawai negeri, tapi secara akumulasi per tahunnya tidak sampai nisab, misalkan cuma 15 juta, gitu aja Pak andaknya. Ya, menetap di 15 juta. Padahal menurut nisab perak, sekitar 19, 17, 20 juta, maka tidak ada zakat. Walaupun kurang 1 rupiah, tidak ada zakat padanya. Itu indahnya Islam. Dan itu yang hukum yang tidak memaksakan. Sekali lagi, berhukum kepada Islam bukan berhukum dengan perasaan, Pak. Tapi berhukum dengan dalil. Dalilnya apa? Nah, seperti itu. Kalau... Nah,
Bagus pertanyaannya. Kalau seandainya sudah dipakai kemudian berkurang, tidak ada zakat padanya. Berarti pakai aja zakat. Nah, di situlah letak tadi. Ya. Letak tadi yang ancaman-ancaman keras. Hati-hati. Kalau seandainya niatannya untuk memakai tadi, maka akhirnya nanti masuk ke dalam ancaman-ancaman tadi. Tapi intinya, selama bapak tidak sampai nisab, ketika akumulasi kok enggak sampai nisab karena pemakaian, tidak ada zakat padanya. Allahu a'lam. Tanya selanjutnya, apakah orang barang dan gadaian boleh dimanfaatkan? Misalnya kita menggadai rumah, lalu rumah tersebut kita tempati, apakah diperbolehkan? Maksudnya mungkin kita menerima gadaian rumah gitu. Bukan menggadai, karena yang menggadai itu pelakunya kan? Ya, yang berhutang. Ini kita menerima, kita yang beri piutang kepada orang lain. Kita menerima gadaian rumah orang. Maka jawabannya tidak boleh dimanfaatkan. Karena Rasul sallallahu alaihi bukan Rasul sallallahu alaihi wasallam, para ulama sepakat dengan sebuah hadis lemah. Kesepakatan untuk mengamalkannya. Kullu qadhin jarra naf'an fa huwa riba. Setiap pinjam meminjam yang ditarik keuntungan padanya, maka itu adalah riba. Keuntungan apapun. Baik keuntungan materi, keuntungan jasa, apapun keuntungan. Kalau seandainya misalkan saya ngutangi Pak Haji Arsani. Pak, saya utangi pian 25 juta. Asalkan antar ulun ke rumah. Jadi ujek ulun sejam aja. Ada boleh. Jasa. Apalagi sampai barter hutang tapi barter, Pak. Ulun hutangi pian 100 juta nikahkan ulun lawan anak bini pian. Ini namanya nikah syirar, enggak boleh. Ya. Bisa dipahami ya. Nah itu jasa. Nah nanti ada pengecualian dari hal itu. Semua barang gadaian tidak bisa diambil manfaatnya kecuali beberapa hal. Yang ditunggangi dan yang diambil susunya. Hewan yang ditunggangi dan hewan yang diambil susunya. Ustaz, apakah termasuk hewan yang ditunggangi tersebut kendaraan? Motor atau mobil? Maka jawabannya tidak. Ya, dia bukan hewan dan dia bukan makhluk hidup. Karena makhluk hidup itu perlu perawatan, perlu makanan. Jadi begini, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, misalkan saya punya sapi. Saya gadaikan ke Pak Haji Arsani, kemudian saya berarti ngambil uang kepada dari beliau 50 juta misalkan. Sapi tersebut ketika ditangan oleh Pak Haji Arsani kan butuh apa makanan biar bisa hidup. Nah, seberapa banyak makanan yang Bapak kasih ke sapi tersebut, sepanjang itulah Bapak boleh menunggangi. Misalkan Bapak nunggang rumputnya 100 ribu atau 250 ribu, mun naik becak 250 ribu dari Sultan Adam ini kemana, nah itu tunggangi itu. Boleh. Paham maksud saya? Nah seperti itu gadanya. Jadi barang gadaian yang boleh diambil manfaatnya cuma al-marqub wal-mahlum. Cuma yang ditunggangi dan yang diambil susunya. Itu pun sesuai dengan kadar yang kita berikan makanan kepada dia. Kalau lebih, berarti kita ngambil keuntungan. Kalau mau ngambil keuntungan dari sebuah akad pinjam piutang, hutang piutang, maka apa? Maka riba. Pak Oman dong, Ustaz. Pak Oman. Pak Oman digadaikan kita. Jadi, orang menggadaikan itu mau-mau-mau-mau-mau-nya. Mau baik. Mau-mau-nya, kira dibarinya kita. Iya. Saya nanya kepada Bapak, itu untung kan? Ya, untung kan. Kali ini jawabnya, ya untung. Untung berarti banyak ya. Nah, boleh sama sekali. Nah itu banyak sekali di masyarakat. Itu riba. Itu riba. Dan riba dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi karena kenapa? Karena perlu diperhatikan. Akad pinjam meminjam itu adalah akad kebaikan dari seorang muslim kepada muslim lain tanpa komersial. Itu cuma berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan subhanallah saya baru dapat beberapa hadis, harta yang diinjamkan ke orang lain itu setengahnya dianggap sedekah. Misalkan Pak Haji Hasani
pinjamkan uang kepada saya 50 juta. Berarti setengah dari itu dianggap sedekah. Berarti dia setiap harinya bersedekah 25 juta. Selama belum baru bayar hutang itu. Luar biasa. Itu orang sugih ya itu. Sugih itu meskipun terlambat masuk surga, tapi subhanallah di surga mungkin bisa dapat yang paling tinggi. Asalkan jangan mengeluh kalau beri hutang. Nah, di sebulan ini kita bayar. Ya, tidak bayar. Hanya isi itu bilangnya. Kalau seandainya kada perlu kita bebaskan. Allah membebaskan dari neraka. Balasan yang sangat setimpal. Cuma itu benar. Kenapa? Karena begitulah manusia sangat suka terhadap. Wa inna li hubbil khairi lasyadid. Sungguhnya manusia sangat suka kepada harta. Wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Dan kalian mencintai harta dengan kecintaan yang sangat luar biasa. Jadi sebesar kita hutang orang lain setengahnya dianggap sedekah. Ini sedekah mengumpahkan. Selama itu pula kita akan bersedekah. Dan perakiraan kita tidak mungkin bersedekah sebesar itu setiap hari. Allah biasa. Ayo siapa yang nak hutang? Banyak hukum semua. Nah, yang belum. Gimana Ustaz, ini memang agak jauh pertanyaannya ini. Akan tetapi sepertinya ada keterkaitan apa yang disampaikan tadi itu. Saya mendengar ketika khatib menyampaikan khutbahnya di salah satu masjid bahwa penduduk surga itu masih ada rasa penyesalan karena ketika dia di dunia tidak banyak memanfaatkan akan waktu-waktu kebaikan yang diberikan oleh Allah. Nah, yang menjadi pertanyaan bagi saya itu apakah benar penduduk surga itu masih ada penyesalan? Terima kasih. Ya, ada hadisnya Pak, sahih. Bahwasanya mana di ahlul jannah biyaumin tamur fihi sa'ada yadhkuru fiha Allah Subhanahu wa taala. Ai kama qala. Tidaklah penghuni surga mereka menyesal atas sebuah waktu yang di mana di dunia di waktu tersebut dia tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang akan disesali oleh penghuni surga dalam artian kenapa saya tidak menggunakannya itu. Bukan berarti di surga itu ada semacam kesengsaraan, ada semacam kerugian, tidak. Tetapi mereka ingin lebih banyak lagi dapatnya sehingga mereka menyesal. Kenapa waktu masih muda tidak menyebut lisan? Kenapa pas waktu berkumpul di masjid Muntakin lisan kita kesana kemari memakan daging onan dan sebagainya? Kenapa tidak kita gunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, itu yang akan disadari penghuni surga. Dalam artian penyesalan di sini bukan berarti merasa rugi, tidak. Tetapi penyesalan di sini merasa ingin lebih tapi enggak tercapai gara-gara keteredorannya di dunia. Bisa dipahami, Pak? Nah, seperti itu. Allah terakhir. Ya, saya itu bisa. Nah, yang kedua adalah perusahaan ekspedisi, bagaimana cara menghitung zakatnya? Ya sama saja. Ya, aset perusahaan itu ada berapa plus keuntungan kurangi modal sama dengan harta yang dia miliki, keluarkan 25% atau 1/40 atau bagi 40, nyamannya itu bagi 40 ya, lebih mudah bagaimana yang dikatakan oleh Imam Muslimin, bagi 40, harta itu bagi 40 dapat 25%. Makanya saya tadi bilang 100 juta bagi 40 berapa, itu karena 1/40. Apakah inventaris seperti mobil, angkutan, barang yang juga dihitung zakatnya? Seperti yang saya katakan, itu sekarang berarti aset perusahaan, bukan aset pribadi. Kalau aset perusahaan yang digunakan untuk dagang, semuanya dihitung sebagai modal. Plus keuntungan, yang plus kas yang ada pada saat itu,
kurangi modal sama dengan uangnya. Kalau sampai nisab melalui satu hal keluarkan seperempat pun. Allah. Karet, ya. Ada orang datang ke saya, ya. Pak saya yang garap ini kebun, ya. Nanti hasilnya 2/3 buat saya, 1/3 buat sampean yang punya lahan, boleh nggak? Boleh, itu namanya bisa mudharabah, bisa mudharabah, boleh. Bapak pemilik modal yang bekerja pada modal bapak ada orang, bagi sesuai dengan kesepakatan dari keuntungan, bukan dari modal. Dari hasil keuntungan berapa? Karena kalau dari modal riba nanti lari. Kenapa? Karena kita berarti main spekulasi, judi. Ya, kalau dari modal. Tapi kalau dari keuntungan, rugi sama rugi, untung sama untung. Ini sistem apa? Modal apa? Perubahan. Ya, modal. Ya, kasih uang modal. Saya modalin bapak. Apa kerja modal? Saya yang bawa aja di rumah dapat setiap bulannya sekian. Sesuai dengan kesepakatan 60%, 40% atau 50-50 terserah sesuai dengan kesepakatan. Allah. Di beri pinjaman Ustaz buat modal usaha. Terus yang meminjamkan ini tidak berharap dapat apa-apa atau dapat keuntungan dari itu. Bolehlah kita yang dipinjam ini mengucapkan terima kasih berupa hadiah. Boleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nasi ahsanuhum qadaan. Orang yang paling baik adalah kalau lagi bayar hutang, itu yang paling baik. Ceritanya Rasulullah SAW pernah berhutang onta yang masih muda, yang disebut dengan bakar, onta masih muda. Kemudian ada orang yang nagih, wah Rasulullah mana onta muda saya, bayar hutang. Ini para sahabat nagih, jadi boleh nagih hutang boleh, asal jangan bawa debt collector. Nah, kalau sudah main debt collector, main toh, main ini. Boleh tanyanya bahwa debt collector asal untuk menagih hutang, boleh. Ya. Nah, habis itu kata Rasulullah, ambilkan harta, ambilkan onta yang bisa dibayar kepada Rasulullah. Dia ambillah onta, ternyata ontanya lebih besar daripada yang beliau pinjam. Ontanya onta tua lebih mahal mana Pak? Onta tua dengan onta yang masih muda. Jelas onta tua lebih mahal. Kata Rasulullah SAW, khairun nasi ahsanuhum qadaan. Sebaik-baik manusia orang yang paling baik bayar utang. Saya beri contoh Pak Haji Asmi, pokoknya malam ini Pak Haji Asmi. Saya beri contoh misalnya saya berutang kepada Pak Haji Asmi 50 juta. Kemudian karena uang tersebut sangat bermanfaat, saya bisa bayarkan utang bapak saya bisa menyelamatkan adik saya, pokoknya sangat manfaat. Kemudian saya bisa bermodal dengannya. Akhirnya saya ingin berterima kasih. Saya bayar kepada bapak 55 juta tanpa ada deal kesepakatan, walaupun dengan syarat. Ya, walaupun Pak Azhari bilang dengan syarat atau dengan isyarat, jangan keringatlah anak-anaknya. Ya, mau dibajar apa bahasanya? Pemanis. Nah, jangan keringatlah pemanis lah. Kalau seandainya itu dengan isyarat dan syarat, maka tidak. Paham-paham aja nih duitnya. Paham-paham nanti nanya bareng. Paham-paham aja nih duit sosial aja. Ya jadi tidak mengapa asalkan tanpa syarat dan tanpa isyarat. Walau dengan isyarat nggak boleh. Apa jawabannya ini paham-paham aja. Dan sosial ya, asep jantan aja. Paham-paham aja. Maksud paham-paham itu apa? Dan kalau seandainya ingin tambahan, berarti itu bisa. Nah, silakan yang lain. Cukup? Tapi, ya. Lebih utama mana, kita akan dapat misalnya ada di nominal perusahaan itu 500 juta, Ustaz. Apakah lebih utama kita kasih orang fakir miskin agar dia bisa berusaha atau kita bagikan ke banyak fakir? Ya. Seperti yang saya katakan tadi, ya. pentingnya memahami profesi dari mustahil zakat. Empat orang pertama itu terserah kita mau dikasih berapa. Terserah. Empat orang kedua
sesuai dengan kebutuhan dan keperluan. Nah sekarang kita mau ngasih zakatnya ke siapa? Apakah ke empat orang pertama atau ke empat orang ketiga? Kedua. Maksud saya paham, empat orang pertama tadi fakir, miskin, ambil zakat, dan sedangkan orang yang banyak hutang, orang yang ingin memerdekakan dirinya, kemudian orang yang habis-habisan bekal, orang yang berjihad, itu sesuai dengan keperluannya. Ya. Nah, kalau seandainya sudah kita pahami itu, maka boleh Bapak misalkan, sudah saya milih orang, satu orang pokoknya miskin, dia sangat luar biasa, mungkin ahli ibadah, tapi kok penghasilnya tidak bagus. Saya kasih. Boleh. Untuk dia jadi modal, kemudian atau dia seorang yang penceramah butuh modal dan segala macam, kasih. Asalkan dia masuk kategori yang delapan. Boleh juga kita bagi-bagi. Saya punya harta zakat bulan ini 50 juta. Saya bagi ke delapan itu. Ya, boleh. Atau juga bagi per orang dari satu jenis. Saya punya orang miskin 10. Bagi 50 juta tadi. Itu juga boleh. Pertanyaan tadi lebih utama yang mana? Ah, lebih utama yang mana? Maka jawaban kalau pertanyaan lebih utama kembali kepada hadis Rasulullah SAW. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat untuk orang lain. Mana yang lebih banyak manfaatnya? Itu yang lebih utama. Saya tidak bisa katakan satu orang lebih utama daripada 10 orang. Mana yang lebih banyak manfaatnya? Itu yang lebih utama. Dan terkadang ini khusus fikih sedekah. Saya belum berbicara lebih banyak masuk fikih sedekah. Antum lihat, mengajar sani nasihat yang besar, tapi kan baju kan, peci kan, dapat pahala. Tapi ketika beliau ngasih kepada orang yang lebih membutuhkan, yang lebih membutuhkan, mungkin setiap harinya dia tidak pakai baju, maka itu lebih besar pak. Kenapa? Karena semakin membutuhkan, semakin ini fikih sedekahnya, semakin sedekah dikeluarkan ketika pada saat dibutuhkan, semakin besar pak. Ya. Kita tahu orang itu sangat membutuhkan pada saat itu. Semakin besar pahalanya. Apa dalilnya? Dalilnya perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yassara 'ala muhsin yassara Allah fi dunyanya." Barang siapa yang memudahkan siapa? Orang yang sulit bayar utang. Di sini diambil pendapat oleh para ulama atau kesimpulan dari para ulama, semakin sulit orang yang kita tolong, maka semakin besar pahala. Ya, barang siapa yang memudahkan orang yang sulit membayar hutang. Padahal orang yang sulit kan banyak. Tapi ada orang yang sulit, benar-benar sulit. Bukan sekedar orang yang perlu saja, orang yang sulit bayar hutang. Maka Allah akan mudahkan dia urusan dia di dunia dan akhirat. Jadi semakin sedekah diberikan pada saat kesulitan, semakin pada saat itu besar pahala. Nah tugasnya disitulah, saya sering katakan disitu tugasnya orang-orang kedua dari para orang kaya, tangan-tangan panjangnya orang kaya atau tangan-tangan kanannya orang kaya. Oh baju tenang, karena orang kaya ini cuma punya duit, dia susah untuk mendeteksi semua yang membutuhkan. Maka ada orang yang perlu memberitahukan kepada mereka. Ya, harus ada manajernya itu. Nah ini orang yang juga dapat pahala besar itu. Dan itu pekerjaan orang-orang yang soleh. Haji tunang dalam butuh. Sini kan ada minta untuk jadi sini. Tapi minta untuk para besar. Haji tunang di masjid. Sini kan ada minta. Sini cukup alhamdulillah. Cuma saya ingin menyampaikan mungkin harta kita kalah di sana. Ini harus ada orang-orang seperti ini. Ini yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW. Man dalla 'ala khair falahu mithlu ajri fa'il. Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, dia akan mendapatkan pahala dari kebaikan tersebut. Pahala orang yang mengerjakan kebaikan tersebut. Lebih luar biasa lagi,
orang kaya tugasnya juga seperti itu. Dapat dua. Orang kaya tugasnya juga deteksi. Merangkap. Dapat dua pahala. Maksud ulun adalah orang yang diluaskan rezekinya jangan sempit pemikiran. Anda saya pernah sebutkan, berkreasilah dengan harta Anda dalam ibadah kepada Allah. Apa? Walau sedikit, mungkin yang sedikit itu lebih luar biasa di sisi Allah dibandingkan yang banyak yang kelihatan manusia. Walau sedikit, walau mungkin cuma sekian kurma, walau mungkin cuma sekian banyak. Walau sedikit. Artinya jangan pernah demikian. Berkreasi, banyak. Coba sebutkan kepada saya sekarang kreasi ibadah dengan harta. Zakat, sedekah, infak. Ini beda-beda loh ya. Zakat itu yang wajib, sedekah yang sunnah. Infak itu kepada orang lain di bawah tanggung jawab kita. Adik, kakak, anak, bibi. Ya. Kemudian apa lagi? Membayar hutang. Apa lagi? Membebaskan hutang. Apa lagi? Membuka orang puasa. Apa lagi? Membelikan peralatan orang-orang agar bisa menuntut ilmu. Apa lagi? Menulangkan orang haji dan umroh. Memfasilitasi orang ibadah. Saya berkreasi dengan harta. Ini saya akan tulis ya. Berkreasi dengan harta untuk beribadah kepada Allah SWT. Dan ingat, jangan sampai terpaku dalam otak kita berkreasi dengan harta hanya milik orang-orang yang kaya-kaya. Anda bisa berkreasi dengan harta Anda walau Anda memiliki 1.000 rupiah. Anda berkreasi dengan harta Anda walau Anda memiliki cuma sekian perak rupiah. Sudah mulai terbuka ya. Coba silakan berkreasi dengan harta. Mungkin itu amal kecil yang mendatangkan pintu surga yang sangat luas, seluas bagi dunia. Sebagian orang ketika berbicara masalah sedekah, ah itu bukan urusan saya, itu urusan Pak Haji, Pak Haji sama pembesar. Oh saya bilang, bukankah Rasulullah SAW sedekah, kita kumah, Allah bisa kita mah. Bentengi diri Anda, walaupun hanya dengan setengah kurma. Setengah kurma berarti setiap orang bisa. Amin baik-baik. Berkreasi dengan harta Anda dalam ibadah kepada Allah Subhanahu. Dan dunia ini dunia untuk beramal, untuk berjuang. Kita bisa berjuang dengan apa? Ya. Cukup ya. Dan yang lain? Ya cukup ya. Allahu a'lam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.